Rabu 7 Juni 2023, PT Asuransi Sinarmas kembali mendapatkan penghargaan dalam ajang Top CSR Awards 2023. Top CSR Awards 2023 merupakan sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh majalah Top Business bekerja sama dengan beberapa lembaga terkemuka di Indonesia. Penilaian Top CSR Awards 2023 sendiri berbasis pada ketentuan ISO 26000, Good Corporate Governance dan Strategi Bisnis dari para kandidat pemenang. PT Asuransi Sinarmas mendapatkan dua penghargaan, yaitu PT Asuransi Sinarmas sebagai Top CSR Awards 2023 on Star 5 dan Bapak Howon Wijaya, Direktur Utama PT Asuransi Sinarmas, dinobatkan sebagai Top Leader on CSR Commitment 2023. Capaian Star 5 menggambarkan sistem, kebijakan, dan pelaksanaan CSR perusahaan berada di level excellent dan sangat mendukung strategi pertumbuhan berkelanjutan. Ini merupakan kali keempat PT Asuransi Sinarmas mendapatkan penghargaan dari Top CSR Awards. Tahun ini PT Asuransi Sinarmas berhasil mendapatkan Top CSR Award bintang 5. Tentunya penjurian ini sangat memberikan manfaat untuk PT Asuransi Sinarmas. Banyak sekali masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Juri saat penjurian. Dan tentunya penjurian yang dilakukan ini, masukan-masukan yang diberikan kepada kami ini bisa kami manfaatkan untuk perbaikan kegiatan CSR kami, untuk meningkatkan kegiatan CSR kami, dan juga tentunya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Akhir kata, mungkin kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada majalah Top Business dan juga kepada seluruh Dewan Juri Top CSR Award 2023. Kami harapkan event ini bisa terus terlaksana di tahun-tahun ke depan. Sukses terus. Terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan yang telah diberikan kepada PT Asuransi Sinarmas.